Banyak orang berkata kalau saya punya penghasilan sekian juta, wow, saya akan kaya raya, saya akan berkecukupan, saya akan melimpah. Saya mau katakan sebenarnya melimpah itu bukan ukuran berapa banyak yang kita miliki. Melimpah itu pola hidup. Jadi sebenarnya misalnya Anda punya 500 ribu, ya, itu bisa melimpah juga, nggak menunggu 5 juta. Kalau harus menunggu 5 juta, 10 juta, wah kapan melimpah? Wah nanti gitu ya, enggak. Dengan 500 ribu misalnya Anda bisa menyisihkan 25 ribu untuk menolong seseorang, memberi bantuan, maka itu melimpah. Jadi sebenarnya melimpah itu bukan satuan ukuran, tapi pola hidup. Kalau kita bisa menyisihkan sebagian untuk yang lain, maka kita sudah mulai melimpah di ukuran berapapun juga. Nah, makin lama baru kita naikkan ukuran kita. Jadi bahagia bukan nanti, bahagia itu sekarang.